Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Muncul setelah dugaan perselingkuhan dengan Ayus mencuat, beginilah kondisi terkini Nisa Sabian. Ben Sabian, Nisa memilih menepi dari media sosial begitu dugaan perselingkuhannya dengan pendiri Sabian menjadi konsumsi publik. Dia bak telan bumi, dan tidak pernah muncul lagi ke publik. Banyak yang bertanya tentang kondisinya, terutama para fansnya. Dan, untuk kali pertama, Nisa menampakkan wajahnya di depan salah satu pentolan fansnya, pemilik akun @lutvc, ketika berbincang di YouTube Gumoex Channel, Jumat, tanggal 12 Maret tahun 2021. Di tengah-tengah perbincangan soal bagaimana sikap fans terhadap kasus Nisa dan Ayus, Nisa menelepon fansnya tersebut. Tampak Nisa mengenakan hijab hitam tanpa make up. Mereka bertegur sapa, senyum dan tawa kecil Nisa terlihat dan terdengar jelas. Assalamualaikum, ujarnya. Setelah dijawab, sang fans bertanya bagaimana kabarnya. Nisa meyakinkan dirinya dalam kondisi sehat. Sehat, alhamdulillah, tegasnya. Dia yang melihat fansnya hampir nangis, berusaha menguatkan. Itu kenapa nahan nangis, ucapnya. Nisa pun bertanya apakah fansnya masih mau mendengarkan lagu-lagu Sabian. Masih dengerin lagu Sabian, jangan nangis dong, semangatin aku juga dong. Jangan lupa makan, jangan lupa mandi, salam buat semuanya ya, ungkapnya lalu mengakhiri video call itu. Induk sapaan fansnya, langsung menitikkan air mata begitu telepon ditutup. Dia tak sanggup melihat idolanya yang kini diterpa masalah. Dia pun berdoa semua ini bisa berakhir dengan baik. Semoga masalah cepat selesai, semangat karena banyak yang sayang, banyak yang kangen, banyak yang rindu, pokoknya semangat, sebutnya. Dia menegaskan masih banyak yang mendukung Nisa, karena mereka menyukai karya Sabian. Yang sayang, yang support banyak banget, jangan ngedon. Karena kita di sini sama-sama sayang sama Nisa dan Sabian, masih nunggu karya-karyanya juga, jelasnya. Pun begitu, Anu tidak bisa mengekang jika ada fans yang memilih mundur gara-gara kasus Nisa. Sejauh ini biasa aja, masih senang, masih sayang. Karena ya memang nggak mau tahu, tetap sayang aja. Pas masalah ini pasti banyak yang tanya, dikasih pengertian aja terus jadi penengah. Balik lagi itu urusan pribadi. Kayak kita cinta karya-karyanya. Kalau perihal ada yang keluar atau meninggalkan, dari situ kita belajar siapa yang setia tidak setia. Kalau ada yang mau keluar tidak ada paksaan, tuturnya.